Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfrimed. Yep. Oke nih teman-teman, jadi sepan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengubah foto sampul di MiChat teman-teman ya. Nah kalau kalian mempunyai akun MiChat dan kalian itu baru daftar atau udah lama daftar, tapi kalian yang belum tahu bagaimana caranya untuk mengubah foto sampulnya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel, tinggal kalian buka aja dulu aplikasi MiChatnya teman-teman ya. Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari MiChat, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah. Nah disitu kan ada kayak informasi saya ini ya. Nah tinggal kalian klik, kemudian tinggal kalian pilih aja di sini ada akun kalian, tinggal kalian klik aja di sini akun kalian teman-teman ya. Nah kalian klik aja kiriman saya ini. Nah nanti bakal langsung muncul ke tampilan dari akun kalian. Nah di sini kalian bisa mengubah foto sampul kalian dengan cara kalian ketuk atau klik aja. Nah kemudian kalian pilih aja di sini ubah sampul video atau ubah sampul MiChat. Nah terus tinggal kalian pilih aja di sini foto atau background yang pengen kalian jadikan foto sampul teman-teman ya. Misalnya di sini saya mau ubah foto sampul saya menjadi ini. Nah tinggal kalian klik aja OK, nanti bakal otomatis berubah dengan sendirinya ya saat kita logout atau relog ya teman-teman ya. Nah terus tinggal kalian buka aja aplikasinya lagi ya. Nah jadi begitulah caranya, caranya itu cukup simple, bisa kalian ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.